Halo guys, kembali lagi di channel Dian Body Care. Nah, saat ini kita sudah masuk di tahun baru, yaitu tahun 2020, di mana kita semua harus semangat baru guys. Karena kita sudah melewati tahun 2019, dan saat ini kita sudah masuki di tahun baru. Nah, di tahun baru juga kita jangan melewati hanya tahun berganti hari saja, kita juga harus semangat baru. Nah, di tahun yang baru ini, khususnya di hari ini, tanggal 3 Januari 2020, kami sedang melakukan pengerjaan yaitu Toyota Fortuner VRZ model Apollo. Body kit ini body kit original, body kit Thailand. Nah, bisa kalian lihat saat ini sudah melakukan pemasangan bagian depan, dan di mana body kit ini pastinya presisi, dan body kit ini jelasnya pasti rapi ya. Perbedaan yang ini yang saya suka itu dia memiliki honeycomb di dekat bagian kompen, dan juga memiliki lampu DRL. DRL ini akan kita koneksikan di lampu senja. Begitu kalian nyalakan lampu senja, nah itu akan nyala juga di bagian DRL-nya. Nah, untuk bagian grill, nanti kita selesai ini kita akan melakukan pemasangan di grill. Nah, body kit ini body kit original yang tadi saya katakan. Pengen tahu perbandingannya seperti apa? Kalau lokal ini warnanya warna abu-abu. Kalau Thailand punya, dia produksi warnanya kuning. Dia karena kuning daging. Nah, itu perbedaannya. Karena bahannya sama-sama plastik, jelas kerapihannya juga berbeda di saat kalian pemasangannya. Semua tingkat precision-nya juga pasti berbeda. Dan untuk di bagian depannya juga dia memiliki stainless list kruman. Semua juga rapi ya, presisi, dan dia memiliki emblem. Nah, grill ini hati-hati. Di Indonesia udah banyak yang beredar produk lokal ya. Perbedaannya mana? Yang tadi saya bilang, jelas perbedaannya berbeda. Ini dia juga dari sananya sudah ada cowakan-cowakannya, dan dia juga udah memiliki lubang-lubangnya. Nah, di sini kalau di sini sih harus tetap kita ngelubangin sendiri. Dan juga nanti ketika pemasangannya di bagian bibir di grill ini maupun di body kit semua presisi. Jadi kita nggak usah ngakal-ngakalin. Biasa kalau body kit ataupun grill lokal itu harus diakalin biar hasilnya presisi. Nah, kalau untuk body kit belakang nih, bisa kalian lihat semua pemasangannya juga presisi, juga rapi, dimana dia juga memiliki list model knalpot. Ini cuma variasi aja, dan semua juga barangnya juga presisi. Kita juga pemasangan juga sangat enak pemasangannya. Di sana juga sudah disiapkan double tip, jadi semua tinggal plug and play. Jadi tanpa kita ngusak-ngusakin bunyi juga, semua pokoknya rapi. Nah, ini yang kita jual adalah benar-benar hasil kerapihan untuk semua body kit. Nah, kalian sudah lihat kan semua kerapihan pengerjaan khususnya untuk mobil Fortuner ini, dan terus support channel kami dengan klik like dan share juga, supaya semua orang bisa melihat, kerabat kalian semua melihat bahwa apa yang kita jual itu benar-benar kualitasnya yang kita jual. Itu yang kita pertahankan, karena dari segi kualitas inilah yang bisa bengkel kita berdiri sampai saat ini. Dan juga kalian pengen lihat bagaimana hasil-hasil yang lain, juga kalian bisa lihat di beberapa video-video kami. Di situ sangat banyak testimonial yang sempat kami berikan, itu benar-benar real. Apa yang mereka bicarakan bukan ngada-ngada, semua benar-benar asli yang mereka omongin. Karena ya memang mobil mereka, nggak mungkin dong saya juga ngada-ngadain juga gitu kan. Dan juga follow Instagram kami @dianbodykit. Nah, bila kalian juga ingin bertanya-tanya langsung, bisa datang juga langsung di workshop kami, yaitu di Jalan Mardani Raya nomor 25A Johar Baru atau daerah Cempaka Putih. Nah, ini workshop kita di sini. Workshop jelas, bengkel kita juga jelas. Semua dari pengerjaan, pemasangan body kit, dan semua pengecatan, semua kita lakukan sendiri. Semua, dan juga kita kasih garansi guys, apabila hasilnya nggak rapi. Nah,
dan kalian juga terus like dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya nanti kalian bisa melihat notifikasi video-video yang akan kami share selanjutnya. Oke, terus saksikan detail-detail pemasangan ini. Oke, thank you guys.